Hai hai hai, selamat berjumpa kembali di channel kami. Menjadi sukses itu butuh proses. Pinter-pinter kalau kamu bisa mempersiapkannya sejak dini. Mulai dari umur 20 tahun misalnya. Semakin awal kamu mempersiapkan diri, kamu akan semakin tangguh menghadapi berbagai macam situasi. Jangan sia-siakan fisikmu yang masih muda. Optimalkan setiap waktu yang ada untuk upgrade diri. Siapa sih yang tidak ingin sukses di usia muda? Semua orang pasti menginginkannya. Sudah banyak para artis tanah air yang meraup kesuksesan di usianya yang masih muda. Bisa kita lihat dari rumah mewah yang mereka miliki. Siapa saja ya artis muda yang memiliki rumah berharga miliaran rupiah? Agar kalian tidak penasaran, yuk kita simak sama-sama videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Number 1. Atta Halilintar. Pria yang memiliki nama asli Muhammad Atta Mimi Halilintar ini adalah seorang YouTuber dan pengusaha muda Indonesia. Atta merupakan YouTuber dengan jumlah pengikut terbanyak di Asia Tenggara. Dan ia juga termasuk orang terkaya yang berada di peringkat ke-8 di dunia pada tahun 2019 lalu. Jumlah subscribernya saat ini berkisar sekitar 28 juta followers. Tidak hanya itu saja, ia juga merupakan seorang pengusaha muda seperti usaha clothing line hingga jual beli handphone. Menantu dari pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanti ini ternyata memiliki rumah mewah senilai 25 miliar rupiah. Baru pertama kali masuk, rumah mewah Atta menuai kagum dari salah satu adik sang istri Aurel Hermansyah sampai menyeletuk seperti hotel. Number 2. Verrel Bramastra. Sosok Verrel tentunya sudah banyak yang mengenal. Anak dari pasangan selebriti ini menjadi salah satu artis yang sukses di usia muda. Putra pertama Vena Melinda dan Irfan Fadila ini selain memiliki paras yang tampan dengan postur tubuh yang tinggi, ternyata ia juga sangat piawai dalam berakting. Sehingga tidak heran jika Verrel sering mengisi peran dalam berbagai film dan sinetron di Indonesia. Ia sudah membintangi sekitar 20-an lebih judul sinetron. Tidak hanya berkarir di situ saja, ia juga pernah menggeluti dunia modeling dan bintang iklan. Dengan kesuksesannya itu, saat ini ia telah memiliki rumah hunian sendiri. Tidak tanggung-tanggung, rumah mewah yang ia miliki berharga sekitar 3 miliar rupiah. Number 3. Rizky Febian. Pria ini merupakan anak dari komedian terkenal Sule. Rizky adalah seorang penyanyi sekaligus aktor. Bekerja keras meniti karir dari nol, Iki pun kini mampu mewujudkan mimpinya untuk mempunyai rumah mewah hasil jerih payahnya selama bermusik. Rumah Iki terdiri dari 3 lantai dan berbentuk townhouse. Rumah ini ia beli senilai 5 miliar rupiah. Number 4. Ria Ricis. Adik dari pendakwa sekaligus penulis wanita terkenal Okky Setiana Dewi ini adalah seorang artis, selebgram dan YouTuber. Di usianya yang masih 25 tahun, ia bisa dikategorikan sebagai artis muda yang sukses. Ricis merupakan salah satu YouTuber berpenghasilan besar di Indonesia. Dengan jumlah subscriber sekitar 24 juta. Ia dikabarkan memiliki penghasilan bersih per bulan yang mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Ricis juga disebut-sebut memiliki jumlah penghasilan yang besar dari endorsement, bisnis pribadi, hingga investasi. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya melalui aset rumah seharga 10 miliar. Rumah tersebut dilengkapi dengan kolam renang dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Number 5. Natasha Wilona.
Nama artis cantik berdarah blasteran ini pastinya sudah tidak asing lagi. Seperti yang kita tahu, Natasha pernah menjalin asmara dengan beberapa aktor tampan Indonesia seperti Steven William dan Verrell Bramastra. Kini ia tengah dikabarkan dekat dengan pemain bulu tangkis Kevin Sanjaya. Artis kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 ini banyak dikenal publik. Tidak hanya dari kalangan remaja saja, namun kalangan anak kecil dan orang tua pun juga pasti mengenalinya. Ia dikenal sejak bermain dalam sinetron Anak Jalanan yang ditayangkan oleh RCTI tahun 2015 sampai dengan 2017 dan berperan sebagai Reva. Hingga sinetron ini menjadi booming lantaran pemain yang terlibat cinta lokasi. Tidak hanya soal karir dan asmaranya, bahkan penampakan rumah mewah miliknya yang berada di Jakarta Barat tak lepas dari sorotan publik. Melalui akun YouTube Atta Halilintar, Natasha menunjukkan beberapa potret penampakan rumahnya yang bergaya American klasik. Buah dari kerja kerasnya selama ini, rumah gadis 22 tahun ini tampak megah dan nyaman. Rumah yang berkisar 3 miliar rupiah ini terdapat ruang khusus untuk menyimpan barang-barang branded miliknya. Tidak hanya itu saja, rumah mewah ini memiliki nuansa klasik dan dilengkapi dengan mini barnya loh guys. Sangat menakjubkan bukan? Number 6. Prilly Latuconsina. Wanita mungil kelahiran Tangerang ini adalah seorang artis, presenter dan sekaligus penyanyi yang berusia muda. Usianya saat ini masih berkisar 24 tahun. Sejak sukses lewat perannya di sinetron GGS, Prilly kini makin bersinar lewat film dan sinetron yang dibintanginya. Nah, dari hasil jerih payahnya itulah, kini Prilly sudah berhasil membangun rumah super mewah yang berada di kawasan Tangerang. Rumah tersebut terdiri dari 4 lantai didominasi oleh warna putih dan krem, agar memiliki kesan natural dan mewah. Untuk mendapatkan rumah impiannya yang menghabiskan dana sekitar 20 miliar tersebut, ia rela mengirit-ngirit uang jajannya. Ia sempat membeberkan bahwa uang jajannya hanya 1 juta rupiah per bulannya.